Nih kita pakai sarung tangan dulu nih. Ya, biar bersih lah. Kita jaga kehigienisan. Ini proses nih, proses mau penggorengan. Ini dari tahu dari pengiriman malam nih. Kita kasih air dulu, air bersih 2 kali. Ini ada bumbunya nggak bang kalau yang ini? Ini ada nih, dari proses ini ke sini nih bang nih. Nah nih, ini ada bumbunya nih, kita rendam dulu ya, kayak Royco, garam, ya kan, lada, itu aja sih, sama bawang putih udah. Bawang putih. Ya dari sini baru proses ke penggorengan. Ya. Ini mohon maaf nih bang, kalau tahunya sendiri harus tahu khusus apa tahu ini apa aja gitu? Ini harus tahu khusus bang, kita pakai tahu crispy. Tahu crispy. Iya nih. Apa tuh namanya? Apa tahu pong? Beda. Ya kurang lebih sama lah sama tahu pong ini. Ya nih. Nah, dari sini proses ke penyaringan bang. Biasanya kita ke penyaringan dulu. Nah, ini penyaringan nih, lalu digoreng. Bisa aja sih langsung digoreng sono. Cuman kan kalau langsung kadang-kadang kadar airnya banyak, jadi lama kering ya bang. Oh gitu. Iya. Ini kalau yang kontainer ini buat di sini doang apa nanti dikirim ke cabang abang? Ini buat di sini doang bang nih. Kita rencana setiap cabang kita kasih menu baru ya, salah satunya ini tahu. Sementara ini kita udah mau jalan 2 minggu baru di sini bang, alhamdulillah kemarin udah tembus 1.000 bang. 1.000? Iya, tahunya doang ya, tahunya doang nih kita pesen 750 nih hari ini tadi malam. Nah dari sini ke proses penggorengan nih bang nih. Nah nih, ini dari proses perendaman baru kita langsung goreng nih bang nih. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Udah gini doang nih. Ya kan? Kita goreng enggak pernah banyak-banyak, paling 50 kalau enggak 45. Nanti goreng lagi gitu, bang. Iya. Tapi pakai crispy nanti bang? Iya. Biasa pakai crispy bang. Belakangan crispy-nya. Berapa lama nih bang? Kalau tahu lumayan lama bang. Ketimbang otak-otak. Tahu paling 15 menitan lah. Kurang lebih 18 menit. Kalau nanti crispy-nya berapa kali naik? Biasa 3 kali. Gimana kita mau tebelnya aja crispy-nya kan? Ini jangan dulu diaduk-aduk bang nih, biar ngambang sendiri. Kalau diaduk-aduk dia hancur ya. Ini berhubung gede ya tahu ya, kalau kecil sih cepet ya bang. Cepet ya. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau kecil mungkin dimakan. Iya juga sih. Dimakannya mungkin yang kurang kenyang kali ya. Ini karena banyak yang request aja nih. Request minta gede gitu bang. Iya, memuasin para ini konsumen. Ini apa nih bang? Ini tepung crispy-nya bang. Itu kalau tepung crispy abang sama nggak? Pada umumnya? Sebenarnya sih sama, sama aja sih bang. Apa tuh dasarnya? Dasarnya biasa, terigu, tepung beras gitu bang. Pake ini, bumbu sasa gitu? Ada, berasa kayak... Kita pakai ini bang, serbaguna bisa, cuman kita nggak pakai tepung beras aja sih. Sama apa, tapioka. Sama telur gitu kan? Oh, ada telurnya. Iya. Kayak ada raiko-raiko gitu bang? Pakai. Mecin juga pakai? Pakai. Penyedap rasa pakai bang. Iya. Biar rasanya nampol lah, gurih lah. Biar mak, ini ya bumbu kecerdasan bang. Iya. Jadi kalau PC-nya mah PC-nya sama ya kayak otak-otak ya? Sama aja sih bang. Sama aja. Kalau ngegorengnya dipisah nih bang, ini buat otak-otak. Ini apa? Buat otak-otak ini nih. Buat tahu. Iya. Sama aja, kadang kita 2 penggorengan.
Cuman ini baru ready nih, baru start sekarang nih gorengnya nih. Nih, ini udah mulai pada gendut nih, kembung nih. Kalau gitu tuh ada isinya bang, dalamnya pokok-pokok bang? Ini enggak ada isinya. Cuman ini yang bedain dari supplier lain itu gimana ya, kan biasanya kalau tahu pong itu benar-benar pong itu ya bang ya. Kalau ini jadi ada gigitannya bang nih, nih contohnya putih-putih ya, jadi benar-benar nggak pong dia. Ada rasanya, jadi nggak kempes lah gitu ya. Makanya kita langganannya sih nggak pernah ganti bang. Ini berarti supplier yang dulu tuh? Iya, dulu pernah jalan suppliernya mudik pulang kampung, kita juga ikut stop. Karena kita udah biasa ke dia kan, gitu kan. Nggak berani ke nyari-nyari yang lain gitu bang. Nggak berani, banyak sih yang nawarin banyak. Nah ini proses nih, proses penyiraman pertama nih bang ya. Ini kita aduk dulu nih bang nih. Tahunya. Nih penyiraman pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Berapa kali bang nanti? Ini 2 centong aja pertama. Pertama 2 centong? Iya. Buat bikin kulitnya dulu bang. Buat dasarnya. Itu nggak meledak tuh bang? Enggak bang. Itu kayak mau itu ya? Ngembung gitu ya? Iya bagus bagus ini. Ini bagus nih pada mengembang nih. Oh itu tandanya bagus. Bagus. Ini kalau lebih bagus lagi dari perendaman yang tadi itu bang ya. Kita ke penyaringan yang ini nih bang nih. Aduh. Ya kita taruh penyaringan ini, taruh di darat. 10 menit taruhnya bang. Lebih pada gede lagi bang. Bisa lebih mekar lagi. Iya lebih mekar lagi. Karena kan kadar airnya dia turun kan nggak ada. Nih, ini penyiraman kedua kali nih. Penyiraman proses yang kedua nih. Dua. Nih, kita aduk dulu nih. Biar merata nih. Ya kan? Nih. Tiga kali, bang? Ya. Karena kan yang pertama itu dua. Nah. Kalau tiga, kita berat ngaduknya. Oh. Buat ngasih kulitnya dulu, dasarnya dulu. Iya. Ini buat di trial doang di sini ya bang ya? Ya ini rencananya kan setiap cabang kita pakai menu tambahan bang. Buat apa? Setiap cabang kita kasih tahu. Rencananya yang franchise pada minta juga sih bang. Tahu? Ya. Minta pakai tahu juga, karena kan bahan dasarnya tepungnya udah ada kan dari otak-otak sama aja. Oh udah bos, aduh. Pak sehat pak. Ini komandan nih. Siap komandan. Komandan kita nih. Komandan Brigades yang punya kawasan nih. Punya kawasan. Ini berapa kali siram lagi bang? Ini satu kali lagi bang. Satu kali lagi? Iya. Ini kita nunggu kering dulu lah. Oh lagi gini. Dan apa bu? Berapa? 10. Sambal pisa ya? Ini penyiraman yang terakhir nih bang nih, kita aduk dulu nih bang nih. Sekarang kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wangi bawang putih. Bisa langsung diaduk, bisa enggak juga bang nih. Kita aduk nih. Gede-gede banget. Pak ya.
Tinggal nunggu kering nih, bentar lagi jadi nih. Oh, udah keribau-keribau tuh bang ya? Iya, iya. Tinggal nunggu kering doang nih, paling dia 2 menitan lagi lah. Tahu crispy jumbo keribau? Iya, portal. Portal. Iya. Lumayan ya, lama juga ya prosesnya ya? Lumayan lama juga nih. Ya, kurang lebih 15 menit sih. Malah lebih cepat otak-otak deh kan. Kita angkat. Udah menguning ya? Iya. Jadi pinggirin dulu mang, nanti mang. Punten dulu mang ya. Bismillah. Ais. Mau berapa? 10.000 pakai tahu nggak? Enggak. Ya. Bentar ya. Balado pedas pakai? Bumbu tabur pakai enggak? Bumbu kacang aja. Oh, tahu sama Bang bumbunya. Tahu apa sih? Ini sambalnya tahu sama Bang kayak sambal otak-otak spesial gitu loh. Di situ. Sambal andalan. Iya, sambal andalan. Ada bisa pakai regis balado juga, bisa bon cabe ada gurih pedas aja, gurih manis nih. Manis. Ada pakai ini enggak? Enggak. Sambal kacang ya? Orang-orang mau ada demen ini, Bang nih. Sambal kacang nih. Alhamdulillah nih udah mulai pada masih banyak ya. Mau berapa? 10.000 campur ya? Sambalnya bisa? Ya, masih ya. Berapa, Pak? 10.000 campur ya? Kawasan ini, Bapak Hendro. Nah, sana dulu dong. Madang.